Waduh, berat. Balik lagi dengan Roy di sini di game Bleach. Ini game masih close beta guys di TapTap ya. Dan caranya untuk kalian login adalah klik yang warna orange sini. Ini adalah sign up buat kalian coy. Contoh Bleach 78. Passwordnya tes Bleach 3. Oke, jadi gitu ya. Kita coba. Semoga aja tidak nge-lag ini. Kayaknya gue pernah mainin deh. Tapi kita lihat aja. Oh, ini ceritanya waktu si Rukia sudah dihukum ya, udah ditangkap. Bleach Deathmatch kalau nggak salah namanya, dulu pernah gue mainin ini. Iya. Untuk grafik sih emang bagus ya. Tapi ini gamenya card game gitu lah. Jadi otomatis nge-tag juga, dan sistem skillnya pun juga pakai ini, pakai kartu. Azubijizo. Wah, mantep banget ini skill-skillnya. Soifung. Grafiknya sih sama dengan Bleach 3D Mobile ini, cuman beda di gameplaynya aja ga. Tetap aja sih Bleach 3D Mobile yang lebih bagus ya. Ini lebih ke RPG gitulah, RPG. Turn-based card game gitulah, bukan turn-based juga sih, kayak apa ya? Ya sistemnya card game gitu, coy. Ya attack-nya otomatis gitu, kayak idol juga sih. Ini tes keduanya kalau nggak salah. Oke, tiga. Bangkai. Oh. SKM gue hilang kambing, oke. Gini deh bangkainya. Ush. Gila, dua kapten down dong. Tinggal ini, tinggal si Byakuya ini. Kokuda. Tapi lebih seru yang prolognya di Bleach 3D Mobile ya, ketemu si Aizen ya. Di sini ketemunya malah si Byakuya. Oke, tapi ceritanya tetap aja nih mulai dari awal lagi coy. Ya, grafiknya sama persis sih dengan Bleach 3D nih. Rukia datang. Part pertama, chapter pertama, let's go, langsung saja, langsung. Oke, ya ini. Oh, kameranya bisa diputar, tapi nggak bisa diputar 360 derajat ini. Jadi cuma setengah doang. What? Rukia kok di sini lemah amat dilihatnya ya. Atarimaida. Bentar, itu suaranya Ichigo bener gak? Original gak sih? Original ya? Oh iya, original kan. Suaranya original boy. Okay, here we go. Bap. Langsung aja klik. Ya gamenya lebih santai aja lah guys kalau yang ini ya. Soalnya attack-nya otomatis. Jadi kita tinggal ngeklik ini aja sih, ngeklik kartunya aja untuk aktifin special skill-nya. Ya di game ini sih sebenarnya kita lebih menikmati animasi skill-nya doang sih ya. Keren banget ini gayanya Chigo di sini. Oh ho ho. Ya kalau kayak gini coba di aduh. Udah berasa kayak beli Bleach 3D Mobile juga sih. Oke, gacha ya. Oke, kita dapat apa di sini? Ya, palingan Sado. Kalau nggak Sado, oh, Kenpachi dong. Ishida mungkin ya. Perkiraan gue mah Sado atau Rukia gitu loh. Ya, pari deh. Rukia pak. Ya udah, mau gimana lagi pak? Pengennya Kenpachi dikasihnya itu bos. Oke, masukin informasi. Kita bisa bawa 9 ini kayaknya. Di sini ada 9 slot, coy. Waduh, banyak banget itu. Keren banget sih Chigo di situ. Kurosaki-ku. Ini suaranya Inoue itu mirip banget sama suaranya Sophia yang ada di Overheat kemarin ya. Gak nahan, bro, suaranya, bro. Bahaya, bro.
Okay. Oh iya, yang ini nih kayaknya kakaknya si Inoue nih kayak. Come on guys, ayo ajar ajar. Mulus banget grafiknya, suka gue. Mantap juga skill lu ya. Ini belum ada Getsuga Tensonya nih. Kalau Shikai-nya udah aktif baru, Pak. Salah Katsui. Kalau Shikai-nya udah nongol itu langsung, Pak. Getsuga Tenso. Iya, kakaknya Inoue ya. Onii-chan. Atashi ga ano toki hitori ni shinai de tte itta kara. Atashi kizuite ta. Itsumo onii-chan ga chikaku ni itta tte koto. Oke, skip dramanya. Lagian gue juga udah nonton ini. Oke, di sini ada Sado. Sado kenapa nih? Kok lubang belakangnya kayak lubang gitu? Oke, next. Masih di tempat yang sama ini. Di jalan raya, Pak ya. Area perumahan. Dan Sado pun belum ada di sini. Byakurai. Oke, Sado datang. Oke, klik Shadow. Yang listrik gile. Pegawai PNL nih kayaknya nih. Cocok itu Shadow jadi petugas PLN ya. Oke, bosnya, bosnya. So Katsui. Lemparin lagi, oke. Okay. Ini belum ada Getsuga Tensonya ternyata. Waduh, dia nge-ultimate juga nih, coy. Dia nge-defense, bro. Siap, hajar pakai tank listrik. Der. Armor break, bro. Gue baru mau kasih Tokatsui dari rookie ya. Oke, ini kayaknya next kita udah bisa. Oke, baru mau gue bilang, Pak. Makanya dapat Shadow juga ya. Shadow orangnya cuma R doang itu. Selain ini kayaknya kita dapetin kalau nggak Ishida mungkin Inoue kali ya. Ya urutannya mungkin disesuaikan sama cerita originalnya juga, coy. Oke, kita masuk ke sini. Oke, ini tentang equipment ternyata, bro. Tentang equipmentnya, bro. Naikin lagi, bro. Oke, bro. Balik lagi. Oh, Shadow-nya enggak ya? Buset, Yasha. Next. Masukin juga Shadow di sini. Udah bos lagi. Kayaknya lucu itu. Ngapain dia? Ajar Ichigo, ajar Ichigo. Waduh, dia kesamaan itu kayaknya. So Katsui, aduh salah itu Rukia ya. Ini ajar langsung aja bosnya. Oke, Sado lo kok ke situ sih hantamnya bos? Iya dia ngesamaan lagi tuh kayaknya tuh. Iya emang bener kesamaan tuh. Wah ini samanya menghalangi. Iya kebetulan banget diajar sama Ichigo dan juga Sado juga sih di sana pak. Udah ratain. Nice guys. Petinju nih. Oke, di map baru. Ini di rumahnya si Urahara ya. Ini ada Ichigo palsu nih. Si Kon ini di sini. Iya ini Kon yang menyamar jadi Ichigo nih, kambing nih Kon nih. Woi, sakit juga ternyata. Oh, kalau digeser naik ke atas ada animasinya. Oke, siap, siap, siap. Mantap ya. Oke, ini dari fragmennya Ichigo kita bisa isi apa nih kayak semacam jiwa lah apalah itu. Ini kayaknya untuk naikin bintang deh. Kita lihat. Penuh iya. Naikin bintangnya, naikin star. Alright, Shikai-nya ke unlock. Jadi kayaknya kita udah bisa tuh. Shikai udah bisa ini, udah bisa ambil Getsuga Tensho kita di sini, guys. So let's do this. Jadi mungkin kalau misalnya kita naikin bintang dari karakternya itu bisa dapetin skill yang baru kali ya. Yeah. Nah, ini udah mulai interest nih, Pak. Ada apa nih, Pak? Oh, Ishida nih. Ishida datang. Kita lihat. Byakurai. Gue pengen lihat ini, Getsuga Tensho.
Oke, Ishida datang. Wah, cakep banget panahnya. Oke nih, sekalian Ishida. Itaga. Wow, Renovero dong. Rata dong. Wah, mantap banget ya. Animasinya ternyata gitu. Ayo Ishida, Ishida. Oh iya habis ini pakainya dua kali doang ternyata guys. Jadi kalau lampu di sini ini apa udah padam kita nggak bisa aktifin animasi skillnya. Oke, mantap mantap. Mantap sekali Ishida. Nah ini dia pak. Manus? Waduh berat. Gede banget ini. Kayak pake kudo, kayak Getsuga Tensho. Asik sekali. Ishida mana Ishida? My god. Oh, mabinnya itu mantap sekali. Ishida tadi mana? Perasaan tadi ada. Wah, tau gitu gua ambil skin Ishida dulu tadi ya. Wah, sudah ambil ultimate lagi. Aduh, gila sakit banget mah. Rukia mati dong. Come on, Ishiga. Ishigo. Belum mati. Lagi, lagi. Oke, udah mati coy. Gila, sampai-sampai Rukia mati deh. Oke guys, ini dia game Bleach-nya. Dan kalau kalian pengen coba mainin gamenya, link-nya ada di deskripsi. Sampai di sini dulu untuk video gue kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and I'll see you guys in the next video. Bye-bye.